Pada Sabtu 14 Mei, alumni Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru A Tanjung Pinang mengadakan reuni akbar, yakni kuah silaturahmi alumni dan guru SPG dan SGA 1958 hingga 1991 yang dilaksanakan di Aula Wansri Beni Dompa, Tanjung Pinang. Hadir pada kesempatan ini Gubernur Kepri Ansar Ahmad, para alumni dan guru Sekolah Guru A tahun 1958 hingga alumni Sekolah Pendidikan Guru tahun 1991. SGA sendiri berdiri sejak tahun 1955 sehingga berubah menjadi SPG pada tahun 1965. Berbagai macam rangkaian kegiatan dalam rangka reuni akbar SGA dan SPG Tanjung Pinang, di antaranya peresmian batu tulis, musyawarah pembentukan perkumpulan alumni SPG yang dilaksanakan di Hotel Sampurna Jaya pada tanggal 13 Mei 2022. Reuni akbar alumni dan guru SPG dan SGA 1958 hingga 1991 ini mengangkat tema Kita Adalah Jejak Sejarah Gemilang Pendidikan Guru. Berbagai macam kegiatan dilaksanakan pada acara reuni akbar ini, di antaranya persembahan nyanyian dari perwakilan alumni dari angkatan 1958 hingga 1991. Pengukuhan kepengurusan perkumpulan alumni SPG-SGA yang dikukuhkan langsung oleh Dewan Pembina, dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Ya, hari ini sungguh berbahagia saya bisa dapat bertemu dengan tokoh-tokoh pelopor pendidikan di Kepri yang memang dulu mereka menimba ilmu di Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Atas, ya, Pendidikan Guru Atas. Dan hari ini itu sumbangsinya sudah sekian banyak melahirkan kita-kita semua di semua tempat di Kepri, bahkan di luar Kepri. Maka ketika mereka reuni akbar seperti ini, bersilaturahim seperti ini, ya saya berupaya lah bisa hadir, ya, memberikan semangat, dorongan, motivasi bahwa meskipun kita dalam usia senior gitu ya, kita jangan pernah merasa minder ini dan itu, kita masih bisa terus mengabdikan diri kita. Iya, saya kira ini satu peristiwa yang sangat mengagumkan saya karena selama berlangsungnya pendidikan sekolah guru ini SPG atau SGA belum pernah ada acara seperti ini. Dan ini kebetulan di Provinsi Kepulauan Riau, yang kalau di Provinsi Riau yang juga sebagai pendahulu daripada provinsi ini, belum pernah tergores untuk menciptakan satu peristiwa reuni ini. Nah, dan ini adalah tentu, ini kan peristiwa sejarah ini. Cikal bakal. Sejarah ini tidak boleh dilupakan. Ungkapkan ini di dalam buku yang bakal diluncurkan hari ini. Buku yang terbit nanti adalah menyelusuri jejak pendidikan di Kepulauan Riau. Kedepan, saya akan menulis sebuah buku tentang batu bertulis bahwa SDA SPG telah mendidik calon guru. Pada hari ini hakikatnya kami bersilaturahmi, ya. Karena sekolah kami tahun 1991 itu sudah bubar, ya, sekolah guru, diganti dengan SMA 5, ya. Jadi sangat terkesan sekali silaturahmi dari angkatan pertama, ya, sampai angkatan ke-22 itu kami bisa bertukar pikiran, ya. Apalagi dengan kehadiran Pak Gubernur lebih bersemarak lagi. Pak Gubernur memberikan fasilitas, ya, kepada kami untuk menggunakan Aula Wansri Beni. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada jajaran pemerintah daerah yang telah mensupport, ya, terlaksananya reuni akbar ini dengan baik. Perlu diketahui bersama, alumni SGA dan SPG Tanjung Pinang melaksanakan kegiatan reuni akbar, di mana kegiatan puncak reuni alumni SGA dan SPG Kota Tanjung Pinang dilaksanakan pada Sabtu 14 Mei 2022 yang dilaksanakan di Aula Wansri Beni Dompak dan akan diikuti oleh ratusan alumni SGA dan SPG yang tidak hanya ada di Kota Tanjung Pinang, melainkan yang ada di pelosok tanah air seperti dari Kalimantan, Pekanbaru, dan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Ramadan Syah, TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.